jujur aja sebenarnya kayak tahun kemarin aja mungkin ada sekitar 3 atau 4 tawaran film yang harus aku tolak. Bukan karena aku gak mau dan aku gak suka, aku suka banget film, aku suka banget. Tapi karena aku lagi jalanin stripping dan semua tahu ya kalau strippingnya syutingnya setiap hari padat. Untuk dapat waktu promo aja susah, apalagi waktu syuting dan juga reading. Jadi emang itu yang membatasi aku, akhirnya aku gak bisa ngambil film terlalu banyak tiap tahunnya. Paling maksimal banget cuma 2 dan ya paling cuma 1. Tapi jika misalkan dikasih pilihan gitu untuk sinetron atau film, mungkin hati kamu lebih gimana? Bingung ya, Dodo yang suka nih gimana dong? Dodo yang suka gimana ya? Gak bisa milih deh kayaknya. Soalnya aku suka, kayak aku suka prosesnya. Kayak kita bonding sama orang, satu sama lain, dan lain-lain. Terus, tapi aku juga suka sinetron karena kinerja dari cast dan crew-nya menurut aku luar biasa banget. Dengan jadwal stripping, tapi cepet dan dengan fisik, stamina, speed, dan itu juga aku kagum sih, jadi lebih aku suka. Oke, tantangan kamu sendiri sebagai pemain film mungkin ada gak sih? Oh, tantangannya mungkin gini, karena aku terbiasa misalnya aku sering shooting sinetron dengan speed yang cepat, dengan kamera yang banyak langsung kan, 3-4 kamera, kadang kalau grouping bisa 9 kamera. Jadi sekali film dengan satu kamera, itu tuh kayak menurut aku kayak speednya jadi lebih lama, itu pasti. Terus kedua, kita harus terus membangun emosi. Jadi kadang kita udah selesai bangun emosi di master, kita harus bangun lagi pas di two shot kalau bocor-bocor. Terus kita harus bangun lagi di seku, belum kita harus bangun lagi pas nanti di group shot. Jadi itu tantangannya sih menurut aku. Kayak aku harus mengulang emosi terus. Oke, bilang mengatakan film ke genre film ini atau semuanya? Jujur sebenarnya semuanya aku suka, ada tantangan sih. Kayak kemarin aku sempat ditawarin drama romance, ada juga sempat romantic comedy, sempat juga yang kayak romance-romance sama youtubers gitu kayak. Tapi emang aku tuh selalu ngeliat yang pakai hati aku, apa yang klik di hati aku. Misalnya karena film ini aku butuh, aku suka horor juga, jadi aku langsung kayak udah aku pengen ini, pakai ini, jadi aku sengaja keep ini gitu. Suka horor berarti ingin dengan punya julukan jadi ratu horor nggak sih? Nah, iya enggak juga sih, karena kan sebenarnya muka aku nggak horor-horor banget ya, kayak bakal susah loh jadi ratu horor. Cuma maksudnya aku pengen ngerasain semua genre film, terutama di film horor pun yang tadi aku bilang kan, ada yang horor banget, ada yang horornya biasa aja, ada yang horornya ada komedi, aku pengen ngerasain semua sih. Tapi kalau untuk dari V, kamu lebih gimana sih, Ce? V-nya lebih kenceng di stripping atau di film atau gimana? sama-sama kenceng lah, sama-sama bagus. Kalau film banyak penontonnya kan juga bagus, makanya doain banyak penontonnya ya. Tapi kamu sendiri ada gak sih kayak pengen pensiun dari dunia sinetron untuk fokus ke film? Belum sih, belum kepikiran ya, karena maksud aku selama aku masih bisa ngejalanin semuanya dan maksudnya masih welcome aja di dua sisi ini ya, bagi aku gak ada yang perlu. Nggak ada yang belum korbanin dulu gitu. Soal kualitasnya. Oke, semuanya jangan lupa nonton film Aku Tahu Kapan Kamu Mati, tayang tanggal 5 Maret di seluruh bioskop di Indonesia.